Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain amma ba'd Jamaah Masjid Al-Islah Ingkang Timulia Akendinan Allah Alhamdulillah ing Dalam Badal Punika Alhamdulillah kita tasik diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten nikmat nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan sehingga kita tasik saged nglampahi ibadah siam lan ugi nglampahi ibadah poso ing dalam medal punika Selawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabatipun pun sahabat ini ingkang anda sunahipun sunahi pun sampai dinten kiamat jemaah yang dimuliakan dineng Allah amargi kita pun teng teng hujung Ramadan. nih dan insya Allah dinten rebu kita pun merayakan Idul fitri oleh sebab niku kajian kita saat niki badai mengangkat kali masalah ya mugi mugi waktu ini cekap kulo kulo napa kita bahas secara ringkas mawon sing nomor pindah tuntunan iden idul fitri lan idul adha tapi secara khusus napa idul fitri terus zakatul fitri Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah pun kita mengertosi tentang Islam niku wonten kali id sing sepindah idul fitri sing nomor kali idul adha idul fitri niku dihubungake kali poso artosi pun id sing kita rayakan sak badane kita napa lampai poso al fitri niku artosi pun berbuka sing nomor kali disebut idul id, idul apa? adha sing dihubungake kali ibadah korban al adha niku waktu duha tapi maksudnya secara umum kewan sing dikorbanake niku kita sembelih nama? teng waktu duha oleh sebab niku itu disebut idul idul adha lanteng Islam itniku mboten namung seneng-seneng mboten -seneng. namung kita gembira ananging selalu dihubungkan kelawan apa? ibadah oleh sebab niku sholat it, idul fitri nih wonten ibadah sholat idul adha wonten apa? ibadah sholat duduhno nak teng islam senajan kita angsal senang-senang tapi tetap nopo iling Gusti Allah makanya wonten apa ibadah salat sing kita lampahi nalika Idul Fitri lan Idul Adha. Terus nanti wonten pinten-pinten kesunan sing kita disunahake nalika dugeni salat Id sing lawas na Idul Fitri niku sunai dahariyen to sak badani salat. Pak Bu. Dahariyen. Kenapa kok dahrin? Soale supados kita nyulayani pun sing dados kebiasaan kita sak pun. Sing kita napa nglampahi poso. Berarti poso sak ulang muput pertama kali Idul Fitri sunai napa cepet-cepet dan mangan neng sarapan nyulayani kebiasaan sing pun kita napa lampahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng hadis Anas lan hadis Ibnu Buraidah niku dijelasake nalika Rasulullah budal salat Id la yaqdu yaumal idi hatta yaqula sabarot Rasulullah niku mboten budal teng dina Idul Fitri kejaba Rasulullah mangan pira-pira kurma Yakuluhun nawitrot. kurma niki dipangan kali Rasulullah secara napa ganjil kenapa kok kurma Pak tebu ya kados dene kesunan kita buko nah buko kan sunai nopo damel manis manis supatus nopo supatus tenaga kita cepet pulih idul fitri ya katus niku sing biasanya rasulullah mangan nopo kurma tapi nak kita teng Indonesia mboten gadhe kurma mboten kudu mam kurma tapi angsal nopo sedaya makanan atau buah-buahan sing manis atau sing mengandung nopo glukosa. Ya kuluhun nawitrot. Terus Rasulullah niku mame secara ganjil. Kenapa kok ganjil? Yo ya, barang apik niku secara umum sunai napa pak? Ganjil. Ngedusi jenazah sunai napa? Ganjil. Terus mangan kurma sak kita budal salat id yo ya. ganjil. Oleh sebab paniku nak kita mangani secara ganjil niku memang sunah kados niku kaya. kita. Kita baru kelawan barang sing disenengi kali sinten? Gusti Allah. Innallaha witrun sak temane Gusti Allah niku witrun siji tunggal yuhibbul witra rosulah, eh Gusti Allah nawani nangi barang sing ganjil to, jumlah ganjil nggih. Terus setengah hadis Ibnu Buraida Rasulullah gak budal teng Idul Fitri hatta yat ama sampai nopo dahar dan niku sing sepindah nih. Terus nomor kali nali kita pun budal saking griyo berarti mau nopo pak takbir. Jadi metu ke omah wis di sunana nopo Kata sing dilampai Ibnu Umar Ibnu Umar niku nali kok metu saking griyane Mas takbir, maus takbir wa asau TAHU lan ngangkat suara ini, sampai teko teng musola terus imam wis teko Pak teng musola, ya tetep napa takbiran biasane malah dipimpin Pak napa nope, niku bid'ah napa nope, Beten, boten nak teng Muhammadiyah boten dihukumi bid'ah soalnya di pian Sinten Ibnu Umar niku nalika takbir teng pasar terus diikuti kali penduduk pasar penduduknya nak takbiran berjamaah niku hukumnya apa beten bedah beten apa bedah niku beten bedah nabi nak saat salat sholat id pak sing lu hp beten usah digambeli nih nak bengi-bengi mungkin nambah siar cnn sing memahami oleh selama nopo sing penting napa mboten ngikuti musik ya tapi nambah namung nambah napa siari nabi nak pe salat misale digambeli ditaboi niku mboten nggih ya. soal pe salat niku <tuh, tuh, tuh>, terus nak wis metu imame Ibnu Umar maksud maksudnya napa wis mulai diawali pe napa pe dikawiti napa salat ya, niku okay? nggih Niku mulai saking metu omah. Terus wonten kesunani Rasulullah niku nalika dugeni salat Id khalafat tariq nyulayani rute perjalanan, perjalanan budal kalah perjalanan mulih naik niku nak saged napa rutene beda. Nabi nak panggenan salat itu memungkinkan, Pak. Nek mboten nggih. Mboten napa-napa. Biasane kan rutene namung setunggal eh. kok nak dipaksa beda piye? Kenapa kok di sunai itu? Soalnya niki wonten siar supados napa Pak? Menambah semarak it lan yang sing kita kepanggih niku semakin kathah. Berarti semakin kathah semakin apa? Semakin api Terus teng hadis Ali ibn Abi Thalib nalika Rasulullah dugeni panginan salat id niku ya ilal idimasian Rasulullah metune budale kelawan apa? kelawan melampah niki sunah nggih tapi nak panggonane salat ite adoh Pak makso mlaku napa mboten mboten usah tapi nak tasik saged ditempuh memungkinkan ya wis napa nambah siar lampah melampah niku niku nggih terus aniki, Pak sing dereng kita sebutake termasuk kesunan ugi nggih menika ndamel pakaian sing terbaik. Jadi sahabat Rasulullah niku merita sahabat annal basa bi ajwadi ma najid. Dikangken ndamel pakaian sing paling apik. Tapi paling apik kriteriane mboten paling napa Pak? Paling larang terus rioyo-rioyo napa Pak? Saingan pakaian. Takoki pakaian 6 klaminem piro lek to yu ku gitu. -ngu kok sami ini ngono -ngu kok sak sak mono niku sing mboten angsal. nggih. Ya maksud e nge ndamel pakaian sing kira-kira napa? Pantes niku, tapi gak kudu kriteriane napa? Paling larang paling anyar niku. Terus adus. Adus niku nak tang tuntunan iden, Pak. Niku mboten disebutake. Kenapa kok mboten disebutake? Soalnya hadis yang jelas lagi hadis teng it niku hadis si sengajan sebagian ulama nama nganggep tetap sakit di amal no hadis si al fakih ibn saad pak pilihkan rasulullah saw <tessizuro> ya kita silu yaum al fitri wal adha wal jumuah rasulullah niku hadis teng dino Idul Fitri lan Idul Adha lan dinten apa? Jumat. Tapi sing bidakno, Pak. Antara ini ada sholat Jumat kali sholat id niku sing beda nopo nih. Nak sholat Jumat niku kanggo sholat itu kanggo dina nih pak. To nak sholat id niku ada sih mergo kita bading lampai sholat atau mergo dino itu Eh? Tapi sing jelas kedudukannya jek dur ada sih pak sholat Jumat sholat Jumat niku meh wajib pak. Jbihan wajib terus tidak tidak no, no, pak sun sunnah. Katus hadisi ida ada aha dukumul jumohah yang tasil. salat Dugini Jumat di kangen Adus, Atus perintahnya jelas. Makanya nak mengguyam adab dohiri Adus Jumat nih hukumnya wajib pak. Tapi nak jumhur ulama kapan pak? Wajibnya ini ku awal-awal agama -awal Islam. Terus sahabatnya umat Islam pun saget tumbas pakaian sing kados kita pakai niki Pak Sangking nopo sanging kapas niku hukum adus Jumat dadi sunah tamina adus salat Id niku kira-kira mau kangge dinane itu kangge salate Pak Maksude terus bendi Nak salat Jumat kangge nopo kangge salate oleh sebab niku nak ibu-ibu misalnya mboten nglampahi Jumat wonten anjuran kesunahan adu Jumat Pak mboten Nabi nak adu salat Id niku mergo dina ni. misalnya jenengan kok wonten suwijine udur Pak mboten sakit nglakoni salat Id tetep disunah nadus no napa no, Pak tetep disunah no. Kenging apa? Yo soalé dina Id sing setahun bisa menau gih bu ya. Terus misalnya apa mana Idul Fitri ini dengan wanita apa buatan bu, buatan adus. Terus nompo tamu bu, <laughs> penguk nih. <nge. laughs> Tapi merkoid berarti naid niku gua merkoidina nih. Nabi na adus Jumat merko nama Salat, niku gua gih Terus saat ini kibak kefia salat id. Sholat id niku jumlah rokaat rokaten, rong Rokat hadis hadis ibnu abbas nih anak nabi ya sholat yau mal idi nabi nih gus sholat id rong rokaat wanten sunnah kopliyalan beliah lan batiah beten beten lam yusolli kau belahu ma ma beten wanten kesunan kopliyalan beliah lan baktiyah. tapi teng hadis abis said pak dijelasake nabi nih nak pun wangsul sanging kelampai solat id melbet ngrio niku ngelakoni solat raka'at. ngelakoni solat rong rokaat nabi solat nopo niki Ya sebagian ulama mahabi hadis niki jelasake nabi ngelakoni solat duha rong rokaat tapi nak pun wangsul teng ngrio niku tapi sebagian masyarakat pak dueni ini pemahaman nak Sholat id nak dino id niku buatan asal ngelakoni sholat duha. Nah niku buatan benar deh. tetep angsal tapi niki nak Rasulullah jelasake tidak melampaui sholat id niku sabat dan dugi saking tempat sholat tolan nanti kan apa melebet sholat sholatnya rom rokaat nih. Tapi nak teng panggilan sholat id teng lapangan Ya berarti buatan wanton kopiya, wanton napa? wanton apa? Tak dia ni Terus salat id ni bila ada wala nuala ikomah pak. Atas hadis, hadis Ibn Abbas uki. Berarti tanpa adzan lan komat. Tapi wanton apa sing jadi ganti adzan lan nan komat pak? Asolat tu jamiah. Nak mungkin madrasah fi wanton pak pengganti seruan as Ada lan qomat inggih menika as-shalatu jami'ah Bahasa sakati waus marfu nggih as-shalatu jami'ah utawa mansub as-shalata jami'ah karo-karo ni bener tapi mungkin ge Syafi'i niku dikiasno teng salat kusuf soalnya teng hadis Imam Muslim nalika terjadi gerhana teng zaman Nabi Ba'athamuna dian yunadi as-salatu jami'ah Nabi ini ku ngutus wong sing tukang undang-undang Undang-undang itu sebenarnya as-salatu jami'ah Nabi ini ku namung dilampai Nabi teng sholat apa? Kusuf Tapi nak mau gimana dengan syafi'i? Pokoknya nak enak sholat sunnah dianjurno secara berjamaah buatan wonten adzan dan komat niku diganti asolatu jami'ah makanya salat id damel asolatu jami'ah salat teraweh pak dapat apa betul madzhab syafi'i madzhab syafi'i kasus yang tengah masyarakat damel kenapa soalnya salat teraweh dianjurkan apa pak secara berjamaah nak salat jenazah pak dapat apa betul Boten kenapa kok beten pak? Padahal sholat jenazah niku sunah berjamaah. Soalnya nak sholat jenazah niku hukumnya fardu kifayah. Makanya nak fardu kifayah, beten usah damel asolatu jamiah. Nabi Nabi Muhammad ya pak. Eh, Muhammad dia niku beten damel kias tentang ibadah. Oleh sebab niku seruan asolatu jamiah nak teng tarjih, boten dituntun dituntut kena apa? Soale mboten wonten hadis secara khusus. Tapi nek salat kusuf teng Muhammad dia wonten anjuran salatu jami'an apa mboten? Greno. Wonten. Soale wonten hadis secara khusus. Niku nak teng tarjih kados okay? Terus sak niki salat id niku tata carane jos pundi? Sholat id niku rokaten, rong rokat kados sholat sing kita lampai Kecoba wonten takbir sing disebut apa takbir zawaid kados teng hadis Amr ibn Shu'ab teng mereka dijelasake bila Nabi Dawo at -takbiru fil fitri sab'un fil ula takbir ing dalam sholat idul fitri niku pitu teng rokat pertama wa fil akhirah lan limo teng rokat nomor kalih Berarti KB jumlah rolas Pitu limo Pitu tengkerokat pertama dan limo tengkerokat nomor Kalih nih. Terus sing terus bertanya saat ini Takbirin dengan tangan yang membutuhkan pak Nah ini nak teng Muhammadiyah Nggak wanton kalih madhab pak Kalih kelompok nih Sebagian pangg panggilan panggina nenek sing ngangkat enek sing sebagian panggilan boten utawa sak panggilan terpecah dedus madep kali sebagian ngangkat sebagian nih kok. tapi naik kita ningali teng putusan tof, lan fatwa tarjih pak teng fatwa nih button putusan niku dijelasake saya setuju pun nak teng Muhammadian niku takbir jawa eh tetep ngangkat tangan alasannya nopo alasannya keumumannya hadis yang jelas no nak nabi niku mau takbir posisi ini nabi niku in this up in this up nabi mesti ngangkat tangan mespokae di cukuk kaidah Pak takbir sing kita nalika kita anapa? posisi posisine ngadeg berdiri, diri niku mesti ngangkat tangan contohnya napa takbiratul ihram posisi kita anapa? berdiri sebab niku takbiratul ihram sunah ngangkat tangan terus Naligo kita berukuk posisi berdiri dan takbir naligo kita was berukuk sunai napa ngangkat tangan. Benten kali takbir nanti kita bersujud ngangkat tangan ngangkat tangan apa beten beten. naligo kita berdiri lunggu ingat tarik sujud loro boten nego. Oleh sebab nego di simbol nak tengtarji melukuk takbir it nego dilambai nalika kita napa berdiri tetap wonten kesunahan apa ngangkat tangan kados salat jenazah salat jenazah ngadeg napa lungguh ngadeg berarti ngangkat tangan nak teng tarjih kados niku iki kados madzhab Syafi'i Pak la tarjih kados niku ya meskipun nak teng jenegoro niki Pak nak sing kula tingali tak teng mawadian niku sing kadang mboten ngangkat tangan. Soalnya, riin-riin memang derek pandangannya ahasan, ah pak. Ah Hasan, ya ustad ahasan ah persis nih, gue. Tang buku ini pengajaran sholat lan, apa pak soal jawab memang napa? buatan usah ngangkat tangan. Tapi ternyata beda, pak. Kalih, napa? fatwane tarjih nih. Terus antarane takbir jawaid niku wonten waosan tertentu napa boten Nak mau ngene mazhab Syafi'i kata sing diulang teng masyarakat niku maus al baqiyat as solihat inggih punika napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa akbar niku niku sing disebut al baqiyat as solihat dasari saking riwayat Ibnu Abbas lan Ibnu Mas'ud tapi ternyata Mboten marfu, mboten marfu niku mboten saking Rasulullah berarti nak hadis pedot teng sahabat mawon niku disebut hadis napa Pak? Mauquf. Nak mauquf mboten wonten indikator sange Rasulullah berarti mboten saged didamel hujah atau dalil nggih. Oleh sebab niku nak teng Muhammadiyah mboten diamalno. Dawuhe Ibnu Abbas lan Ibnu Mas'ud sing ngengken mau senapa al baqiyat as-salihat niku subhanallah walhamdulillah wala ilahi lallahu wallahu akbar lesen kita mau senapa gimbutin mau senapa napa jadi namun candle mawon, candle sekedap buatan maus napa napa Allahu Akbar menang sedelok Allahu Akbar menang sedelok nih niku niku sing wonten hubungane kalih takbir lan waosan ing anta tarane takbir Terus sak niki Pak, sing biasane masyarakat tasik bingung. Salat Id niku wonten waosan doa iftitah napa mboten, Pak? Soale sebagian imam niku cepet kadang Allahu Akbar takbiratul ihram, Pak. Langsung sediluk Allahu Akbar istiqbal zawaid sing bener kados niku artosipun nak delok cepete pak sakit kita simpulake boten mau sedunga iftitah tapi saya sini pun wonten dunga iftitah napa mboten teng salat iden niku idul fitri lan idul adha niku wonten napa mboten pak wonten pak wonten ya makane Nak kita salat iden niku Allahu Akbar la turatul ihram maus donga napa? Iftitah. Ya waktu ini kados umumnya kita mau donga iftitah nembe ngawali takbir zawaid. Niku sing bener, Pak. Madzhab Syafi'i nggih kados niku, tarjih nggih kados niku. Tapi kok biasanya teng masyarakat nih. Ya. Andan sing imame cowo Pak. Nembe takbiratul ihram langsung takbir jawaid Soale kadang imam niku sing dilingiling takbir jawaid pak Sepatus nama Sepatus gak kelali pak Soale sholat id niku kan setahun pengpindu pak idul fitri idul adha kan pengpindu nah setahun mau kita jajal pengpindu pak ya, kadang-kadang yo lali nih dilingiling dihiling-hiling tenan makanya imamnya fokusnya apa? takbir zawaid Mereka fokus it, takbir zawaid Iftitai kelalen pak Rasanya <laughs> ini nak takbir zawaid Zawaid lali pak Kira-kira Ini serius pak Tengin kula beberapa kali pak Kejadian ini Teng Kenapa bu? Gih, Imam imami lali bu Niku pun duga duga aki imam saking khotib lan imam saking jebon, buatan sepindah Beberapa kali, Pak, kejadian itu, saya itu. Nak teng buat nate ya. berarti hebat. kok <laughs> gak tahu lah Lawa, nah, pak. pak. Oh iya, kalo, khusus ya. kalo, 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 nih lali. kalo, 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 ta wis dianggap salate tetap sah tapi atine grundel to gremeng. Ki piye to salat kok gak ana takbir? Siwae. <laughs> nah, terus iki kejadian Pak, tengen kula niku imamé lali mau takbir siwae salate kalih makmumi kon bubar loh. Kon, kon baleni neh. Kok napa <laughs> <tele> nah, saya pun tak bil sewa hukumnya apa? Hukumnya namung sunnah. Sunnah niku ku namung gimana terus sampai sunnah sing kita tinggal lagi kita disunah lagi Gantos sujud sahwi wanton sunnah sing biasa sing disebut sunnah hayat nak sunnah abad digantos nopo sujud sahwi kados tinggal dah awal pak. Sujud sahwi nama betul. Sujud sahwi. Gantos eh tinggal kunut disusuli susu sawi nama banten eh nak madhab safii pak nama madhab safii enggih tapi nak muhammad yang akan banten banten kunut subuh, enggih nih kau sunah abad nak sunah hayat katus tunggah iftitah takbir indikol kita lali diganti susu sawi nama beten, Pak? banten nah saat ini takbir zawaid niku kira-kira niki nak damel istilah madzhab Syafi'i Pak kelebet sunnah hay atau sunnah abad Pak berarti nak sunnah abad, abad. Nah, nah imam lali takbir zawaid kok mengke sujud sawi utawi ya wis jenenge lali ya yo. ya wis berarti gak usah sujud sawi utawi dianggap rukun Pak Tawajib, berarti nak rukun tawajib katus jenengan sholat gak mau sedunga iftitah berarti sholatnya kenapa? dihukumi batal jadi ini terus berarti mau hukumi sunnah hayat berarti nak sunnah hayat misalnya kelalen kenapa? sholat itu kenapa? tetap sah, berarti nak imam lali bu sholat itu tetap kenapa bu? tetap sah, tapi kita ngerundel apa betul pak? Anggrundel, sholat itu kok gak Napa? Gak mau takbir zawa itu lo lali toh pak imam niku gak kadang lali langsung imam niku yang menungso lah <laughs> nama mem itu seperti ngiling apa bukan nah masalah pun mau al fatihah ibu. soalnya takbir zawa niku kan diwas sak teringi al fatihah nah nak jenengan ngiling lo. Namun, Imam pun Alhamdulillah Robil Alamin. ini kicara nih jenengan ngiling oh ibu. Mau Subhanallah, atau mau takbir zawaid, tau tuh seperti. Mau Subhanallah, Imam wis wes Al Fatihah. Batal Al Fatihah, mergo kangen nyusuri takbir zawaid, angsal mau Masalah al-fatihah ini ru, rukun barang nak rukun jadi de, wajib bautan kena di batal no. Allah subhanahu wa taala dawah wala tubtilu akmalakum. Nak kita mau ngelakoni barang wajib niku gak kena di batal no. Nah niku masalah ibu bu. Ya, Isol-isol yon double subhanallah tapi masalah Imam wis maos Al-Fatihah dan itu problemnya yang mereka niku Terus saat niki pak, sholat id niku wanten khutbah, khutbah panggilan ini beda kali khutbah Jumat. Nak khutbah Jumat niku sak turungi sholat, nak khutbah id napa? sak bak dani sholat niku. Kadus teng hadis ibnu Umar pak. Karena Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idani qabla khutbah Nabi Abu Bakar Umar sholat it loro Idul Fitri lan Idul Adha qabla khutbah Ing dalem sadurunge khutbah, berarti sholat dhisik nembe khutbah niku. Lah khutbah Id niku jumlahe ping kalih ta ping sepindah, Pak. kados khutbah Jumat ta khutbah mok ping pisan pisan, nak teng mau mati yang bisa nih? Senajan mau gue menghadap safii peng pindu. Kenapa kok peng pindu? Soalnya di kiasno kali khutbah jumat. Tapi menawi kita tingali tentang hadis Abi Sa'id. pak. Kanan nabiu ya yaumal id yaumal yaumal fitri wal adha ilal musola wa yabda'u bihi bihsola thumma yang sorifu fa yakumu mukabilan nas wa nasu ala sufufihim. Nabi niku nalika budhal teng Idul Fitri lan Idul Adha pak. teng musala sing dikawiti pertama napa salat. Soalnya Nabi posisine napa imam. Niki mboten kados imam saat niki, Pak. Nek imam dek biyen nek imame teko ya salate Pak? Dikawiti Tapi nek imam saat niki angel, Pak. Imam niku malah ngenteni jamaah. Nek dek biyen jemaah sing ngenteni napa, Pak? imam nasan niki imame kudu ngenteni jamaah kok nak soalene nak jamaah e gak nih, kadang yo pura Pak <laughs> Nah Rasulullah niku lali ngompon mlebet masjid langsung di kok mati sak niki imame sing napa Pak sing ngaw, sing napa, Pak sing budal dhisik diwe Pak soal e kok jamaah e gak dicontone niku gak gelem budal aku ngenteni imame kok <laughs> padahal lah sate jawa ini ngenteni imame tak kan jamaah ini pak Apa? Jamaah ini ngenteni imame imame kan budal disik <laughs> makanya tak tengah hadis ini pak jadi lo sepuluh anak pun tugi musola musola ini panggilan sholat ini langsung ngimitin mim apa sholat sabatane ramung sholat fayakumu nabi ngadeg berarti khutbah id niku sunain apa pak ngadeg asal lu apa betul menawi kita tinggal lihat hadis niki fayakumu nabi ngadeg kados khutbah Jumat bilan nas ngadep para sahabat wan nasu ala sahabat niku tasik teng sof-sofe fa yaiduhum nabi nguai mauizah lan nguwe perintah ta hadis niki kan mboten disebutake napa khutbah, yang bisa atau khutbah yang kerto, eh, peng pisan to khutbah peng pindo kerto e niku mok peng pisan misalipun pindo mesti abu said niku napa nguwe pen penjelasan mergo mboten wonten keterangan pak al sebab niku teng majelis tarji disimpulake khutbah id niku peng pisan niku urusan niki nalika kita khutbah id niku di WPT. takbir takbir utawi hamdalah Pak kados umume khutbah Hamdalah, hamdalah Pak Nabi nak teng Matur khutbah pertama diwiwiti takbir ping pinten Pak So, khutbah nomor kalih ping pitu. Nabi nak tarjih berarti kados umume napa khutbah diwiwiti kelawan apa Alhamdulillah, spoke alhamdulillah sing kita waos nalika kita napa? buka khutbah niku nggih. Sing unene beda-beda redaksine napa? Saket beda-beda niku. Tapi disunahake napa? Yuktsiru takbir fi khutbah, memperbanyak takbir ing dalem tengah-tengah khutbah ya niku. Makanya kan delok-delok khatib niku maos napa Allahu akbar. walillahilham ham, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilham ham. Niku nggih Niku memperbanyak nama takbir teng tengah-tengah khutbah. Terus sing kita bahas bangunan solat id menawi kita tinggal hadis-hadis satu sing pun kita bahas. Niku sedoyo sakit apa fil musola teng musola. Makanya sing dilakoni Rasulullah salat ini niku bukan tentang masjid tapi teng musola. Masote piye kok salat itu gak ning masjid malah ning musala. Musala niki panggengan teng kota Madinah, tanah lapang sing jarake 200 meter, saking Masjid Nabawi. Maksudnya teng tanah napa, Pak? Lapang. Namung sepinda mawon Rasulullah niku nglakoni salat Id teng Masjid Nabawi niku pun mergo napa, Pak? wonten udan. Kata setengah hadis Abu Hurairah, "Annahum asabahu matarun fi yaumi Idin, fa sholla bihimun nabiy sholatal Id fil masjid." Nalika niku Nabi salat Id teng Masjid Nabawi. Oleh sebab niku jumhur ulama, Pak, mayoritas ulama lan sedaya umat Islam teng seluruh dunia niki. Sing derek mazhab Hanafi, Maliki lan Hambali, salat Id niku teng lapangan. Jenengan ningali teng India. India ni rumah tapi nak India, India. Hanafi, sholat itu mesti di lapangan, pak teng berita-berita teng nopo-nopo ni. -nopo Kenapa? Ya mau direct madap Hanafi kejebol pengikut Syafi'iyah, pak pengikut madap Syafi'i kat terus teng Indonesia, sing umum nopo teng masjid. Alasan sing teng lapangan nopo, pak soale Nabi ni dalam hidupe Pak mboten nate salat teng masjid kejaba sepindah niku pun wonten udure udure napa utandres berarti salat Id dipahami apa? wonten nilai si arena berarti dilakoni teng lapangan teng, teng tempat publik Pak niku tapi monggo madzhab syafi'i Pak Madhab Syafi'i nak mentaklil pak, mentaklil niku gule alasan rasional. Maksudnya hadis niku dianggap masjid Nabawi niku boten cukup kapasitas pak untuk menampung nopo jamaah. Jadi ini madhab nopo Syafi'i. Lan masjid niku panggilan yang paling mulio. Oleh sebab niku disimbol loh, no, solat itu masjid luah luah ape. Mungkin sini madhab Syafi'i. Tapi nak kita tentang mawadiyah, katus pandangan itu jumhur, pak. Yuk kita pahami pelaksanaan sholat itu teng zaman Nabi secara umum teng lapangan. Namun sepindah Nabi teng masjid niku wonten hujan. Sing lalu kali sholat itu niku ku nilai apa? Siar. Sing duduknya nak wanten nilai siar bu. Nah ini khusus kangi bibu ni. Wang wedok sing khuyat bu. Khuyat ni wong wang wedok sing head.

Lah terus paide napa? Teng hadis iki khairah khaira supaya wong wedok niku nyekseni bareng apik. Wa da'watul muslimin lan dakwae wong muslim minimal ngrungokno napa? Khotbah. Sing nambah kali napa, Pak? Nambah syiar. Soalnya kabeh padha metu teng lapangan. Tapi niki penting, Pak, diilmoni kalih panitia lan kita-kita. Nek mboten diilmoni, ya memunculkan suudon enggak ki wong wedok ki piye padha budal neng napa Pak panggenan salat kok malah gak salat malah gurung piye iki maksud e piye niku Pak berarti nak had tetep budal teng salat teng tanah lapang tapi mboten derek salat makane wa ya tasilu al khuyat al musola. wong wedok sing had niku ngedohi panggilan sholat maksudnya buat nusa membentuk sof. Sing terakhir pak lima menit malih ya. Zakatul fitri, zakatul fitri itu sodakotul fitri ya. Sodakutul fitri niku gede ini sak sok. Teng hadis soan sak sok ya. Sak sok niku pinter patang patang mut. Sak mut niku pinter. Pinginan sering kita gitu bahas nih. Ya. Nak Napa APPE PE loro, APPE tanganin jenengan loro, kalih niki jenengan tempelno dikin beras niku sak Kira-kira gedeni pira sak mot niku? Ana sing aranine 6 on, ana sing aranine 6 on setengah, ana sing aranine on. Lah mergo beda-beda niki, Pak. Makane kadang zakatul fitri niku nek bahasane wong awam ya, saiki zakatul fitri mundak. Nggo basa awam, Pak. Berarti zakatul fitri ini ku kadang muda, kadang mudun ya. Zakatul <tuh>, fitri itu ya tetap ya. <tuh>, soalnya debian terong ngelo setengah kok saya gitu terus terlalu ngelo. Lah, lah, tangan ini mau dua ya orang orang nopo. Saya kita nggak muda udah gede nih Lagi apa kok? bedo. Nak teng Jawa Timur itu nak sana kita terlalu ngelo pak umumnya lasismu Jawa Timur ke Telung Kelo kemanak Jawa Timur ke Telung Kelo tapi tentang daerah Lyon itu tasik wonten sing rong kelo setengah kena apa? Ya soalnya sakmut niku wonten sing nyimbolo nem on nem on setengah anek pitung on misalnya nak pitung on pak berarti pitu peng pinter peng bin, sekawan pinter niku pitu peng sekawan satu

perselisihan nih, pak Ewo di mau pak di mamang kiki kurang apa buatan Niku berarti zak zakatul fitri niku gue sok sok sing sak niki rupa apa pak nak teng zaman nabi syair gandum tamer kurma zabib zabib niku anggur sing di keringno anggur di pp kadang uang kaji betul zabib niku gue pak sing ngirang ngirang nih lo rasanya kecut nih lo nih gue Terus akid akid niku keju. Niku nak teng zaman ini Rasulullah, tapi nak teng Indonesia mboten wonten tiang sing lagi zakat fitri kados niki pak. Umumnya nopo beras. Nah soalnya dipahami zakatul fitri niku kut baladi makanan pokok. Berarti lah Indonesia angsal beras, angsal apa pak jagung, angsal. Nah, dia jadi kebingan Pak. Ya, kaplek, uh, berarti tapi disesuaikan kondisi nih pak nanti dengan saat sanik hipangan ada kayak ga, kaplek mendino ya rapopo ngetok no no saya fitri ini kaplek. tapi nanti dengan sanik mangani beras kok saya katul fitri apa no? kaplek ya kan mau tenang sal berarti disesuaikan makan keseharian ini tersudi pak Lan niku dipendhet sing sering, Pak. Sing sering gapleke to belase. Nah, secara umum ki sering napa. Ceri sering berasinge niku. Terus angsal diduwekna napa mboten, Pak? Diduwekna niku dikonversi dados uang. Makane nak sak niki pinten, Pak? Nak dhuwit pinten? Inten eh, Pak? 35 macam-macam nggih. Teng suwijine panginan nek sing 40. Anak sing 3 eh sing 45 nggih. Ya lihat berase Pak ya. Pas ngitung wi pas beras larang atau beras murah. Nah sing atus niku saya sendiri pun nak jumhur ulama mboten angsal Pak. Makane kanca-kanca salafi niku nyuwakeli pendapat Imam Ahmad Pak soalnya tiang salaf ini kan secara umum kan madhabnya nama pak hambali secara fikih loh teng hambali ini ku sah Ngetokno zakat fitri damel kimah kimah ini ku uang nih gue nih gue makanya nak fatwa nih ulama ulama saudi gak sah nak kita ngetokno zakat fitri damel namel uang atau duit pak kejobo madhab hambali pak nah madhab hambali ini realistis pak, rasional nah rasional pak ciri Abu Yusuf, Abu Yusuf ini salah satu kali pun sahabati Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini ku lorong, sing ahli fikih terkenal, Abu Yusuf kali, sinten pak, kali Muhammad Ibn Hasan as syaibani mau gue Abu Yusuf Duit niku lebih aisyar lebih fleksibel, Pak. Terus yang awal kali anfa, luweh manfaat kangge wong fakir. Padahal niki sing muni sinten, Pak? Al Imam Abu Yusuf teng zamani Abu Hanifah kira-kira abad loro Hijriah. Ternyata pandangan ini kok, Pak, sampai saat ini kita se relevan. Lah kok relevan, Pak? Saat ini wong fakir niku sing digoleki dhuwit ta beras, Pak. Sing digulai sing Pak. Duit. duit oleh beras kuatah niku sing digulai duit supados napa piye iso mangan enak lauk pauke napa enak lha kita misalnya kudu beras Pak dina wong fakir kali wong fakir dirupakno duit sing nomor kalih Pak kangge masyarakat perkotaan Pak sing uripe nempur mboten kados kita nggih Nak kita niki kan apa Pak beras gabah sawah napa pak didamel mangan ya tapi nak wong kota niku kan nempur mosok pe zakatul fitri duwe dhuwit tukokno beras nek sune beras dibayar panitia panitia dinakno wong fakir wong fakir didol malih pak dadi dhuwit nek kok mumete ujung-ujunge ya apa dhuwit nah, oleh sebab niku nak teng Muhammadiyah pak kados pandangane sinten Al Imam Abu Yusuf dan secara umum Madhab Hanafi membolehkan zakatul fitri apa dengan uang. Nabi tergantung kondisi kita ya nak nak kita umumnya enggak di beras perkebun tani pak yes beras ya sayang. Bukan nak tani kan sing dua ini tau pak beras tau kecoba sing jenengan nempur enggak loh. Umumnya kan dua ini tau beras. Tapi kita mboten sampai ngenyimpul no, nak dibayar duit gak? Gak sah maksudnya. Mesenajan kita praktekin apa? Berasa ke tiba ini. Niku, napa pak mau? Zakat fitri dikonversi dari duit angsal mboten. Terus saat ini pak, waktu ini Waktu wajib zakatul fitri niku kapan? Kaidai naliko surupé serngenge akhir Ramadan, Pak. Wong wajib ngetokna zakat fitri. Pokoke surupé serengé akhir bulan Ramadan iki wa wajib. Pokoke nek ana wong, Pak, metuki dina Ramadan paling akhir pas surupé serengé wajib ngetokna zakat fitri. Terus sakniki, Pak, nek ana misale Ibu orang wedok ngelahir Bu. Ngelahir lo bayi ini jam 5 malam rio-rio, Bu. Wajib disakati nama butin, Bu. Wajib nama butin? Kenapa kok wajib? Eh, Soalnya lahirnya seorangnya nama seringnya sorob. Tapi nanya orang mati, Pak, Bu. Mati bar magrib malam rio-rio. Disakati nama butin. Zakati napa mboten? Enggak, malam riyo ya. Malam riyo ya. Dan magrib dizakati napa mboten? Zakati Bu, kenapa Bu? Ya soalé wong niku tasih urip nalika surupe Serenge Napi nak enek wong wedok Bu tak umet-umet jenengane. Nak wong wedok Bu nglairno bar maghrib malam riyo ya bu aneh di zakat ini kenapa kok bu pak ah, ya, uh, soalnya orang lahir lalu ke sering itu, jadi pada aneh katus nih kok nah mati ini jam lima malam riyo ya mau wis ya di Zagati. kenapa eh di disakati ini di zakat enggak mati ini jam lima mati eh sa durung sirep surup srenenge. Suru okay. Disakati mboten? Mboten, Pak. Kenapa kok mboten? Lah srenenge durung surup kok wonge wis gak. Wis kadung mati niku nggih. Okay. Eh semoga patokane nglewati surup wis srenenge napa? Mboten. Pengek nek nglewati surup wis wah wajib. Berarti nek wong mati, napa Pak sak badane surup di srenenge disakati. Sauronge Mboten, tapi nak bayi lahir kuali aneh nggih. Ya. Nak napa lahir sak surupe srengge berarti wajib. Nak sak bari mboten wajib. Misalnya nak nikah. Nikahe malam rioyo. bar ngisah, wajib dizakati napa no, mboten, Bu? Lah nek nikah bar malam riyoyo. <laughs> Soale so, sepatu sisoe kena di loh ya. <laughs> disakati nama betul bu bucu nih eh bar kenapa kok betul ya soalnya durung jadi kan bucu nanti kok surup seringnya kan bar loh jadi bucu nih kan eh wis disakati bu wina <laughs> wis disakati bu nana orang disakati ini <laughs> kok ini oke okay? Uh, terus mau nggih sing diwajibkan zakati sapa? Falyun fikdhu saatin min saati. Berarti nek wong lanang niku zakati sinten, Pak? bojone, anake, lan wong liyane sing diatas napa? tanggungane. Tapi nek na, duweke misalnya, gak cukup, Pak. urip dadi zakat fitri, ini sing terakhir. Nge. Wajib kangge wong sing napa? ni Napa Pak? Kebutuhan nyukupi sedina suwangi, Kenapa kok sedina suwangi Pak? Ya soale, Nabi dawuh agnuhum anis fi hadal berarti wong sing iso mangan dina Idul Fitri niku dianggap su sugih, Pak. Senajan hakikatnya yang betul sukeh Pak. Makane zakatul fitri ini kisah dia aneh-aneh napa? Nak zakatul mal kan sing jelas pak, sing sugih dikongkon bayar. Tapi nak zakatul fitri fakir, dia tetap nama bayar. Makanya tentang hadis ni, wa amal goniyu fa yuzakihi Allah. Nek wongi sugih, gusti Allah sing resi i nama wak, pak wongi nih lan uki bandani. Wa amal fakiru, anapa nutawi utawi wong sing fakir. Fayur Fayarudzulahu alaihi mimmaakto. Gusti Allah bakal nama ngijoli luah akeh daripada napa Pak sing diwehna dadus zakat fitri. Soale mu sing penting wong duwani, kecupupan urib Misalnya, ini kecupupan urip sedina sewengi. Misale sedina sewengi niku pinten Pak? Dik kanggo urip kanggo awake lan keluargane pinten? 50.000 cukup? Ya 50.000 cukup no, Cekap, misale 50.000 nggih. 50.000. Wis potong sangune anake eh, Pak ya. Sedoyo ini loh. Sakit aku cukup. Uh, Betul. Uh, <laughs> misalnya pak, misalnya saya ketemu tuh satu sewu, berarti uh, nak jenengan tuh ini misalnya contoh nih pak, jenengan mengi sakit ngitung piambak. Misalnya saya ketemu ya, berarti nak jenengan tuh dua satu sewu, sehingga saya ketemu apa? Didamel ya, za, zakat nih Tapi saya ketemu, rokok beras mau telung puluh lima berarti kang gua awak bujune bi anak ibi ya ya berarti di disek no nama awak eh diwi niku gak kai kalau kita cukup niki wanten bertanya nama beten nih beten gak harus kesel wae poso nih kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh